بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah taala, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah malam ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam kitab Jangan Bersedih La Tahzan, muka surat yang ke-43 dalam bab yang ke-14, nombor 14, lapangkanlah dada anda dengan beruzlah. Nah, apa maksud uzlah? Uzlah ialah mengasingkan diri. Bila patut kita mengasingkan diri ni? Uzlah ni mengasingkan diri yang diajarkan syariat. Ada kalanya kita kena mengasingkan diri kita dari bercampur dengan orang lain. Tetapi kesemua itu telah diajarkan syariat dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah menjauhkan diri dari kejahatan dan pelakunya. Sampai satu saat, satu ketika terlalu dahsyat sangat kejahatan dan pelaku dia, teruk sangat, nak tegur tak boleh, nasihat tak boleh, semua dah tak boleh dah. Kita pergi pun tak boleh buat apa. Maka di kala itu Islam menganjurkan kita tak payah campurlah. Baik kita asingkan diri kita dari tempat tu. Beruzlahlah kita. Sebab perginya kita pun tak boleh buat apa. Perginya kita pun kadang-kadang mengundang bala. Susah pergi. Baik kita menyendiri. Sebab tak ada guna. Atau mengasingkan diri dari orang-orang yang banyak waktu kosongnya. Buang masa, tak payah campur lah ni. Duduk, melepak, nyembang, pagi ke petang, petang ke malam. Habis cawan kopi, tukar teh pula. Habis teh, teh o, tukar balik kopi, duduk. Tak balik lagi kan, nyembang lagi. Nyembang pula, isu, semua isu panas je. Tak ada kena-mengena dengan dia pun. Tapi dia nyembang tu macam dia terlibat sama lah. Kan? Jadi tuan-tuan, orang-orang yang banyak waktu kosong dia, nak ya campurlah ni. Orang-orang yang lalai, lalai daripada mengingati Allah, lalai daripada menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah, yakni kita jangan campurlah. Kita asingkan diri kita. Jangan bergaul. Sekarang dia dah tak campur kita dah. Nak campur macam mana? Time semayang kau ajak pun kau tak mau. Orang azan pun kau boleh gelak ketawa lagi. Orang ajak pergi mengaji pun kau tak nak. Semua kau tak nak. Jomlah kita pergi masjid. Tua nak masuk ni. Alah, lag lah, mudah. Hebuk nak semayang, nak semayang. Lepas tu dia suruh kita campur dengan dia. Ni. Maka hendaklah kita mengasingkan, beruzlahlah kita
daripada mencampuri orang-orang yang macam ni. Dan orang-orang yang senang melakukan huru-hara, duk campur dengan orang yang buat kerosakan, buat huru-hara, tak payah duduklah tuan-tuan, tak payah campurlah. Rasingkanlah diri kita dari tempat-tempat macam tu. Sebab tak ada hasil pun, melibatkan kita sampai kita pun tak semayang, sampai kita lewat semayang, Allahuakbar. Gara-gara kita campur dia, kita pun lewat semayang sama. Silap-silap kita pun tak semayang sama. Kita pun tak pergi mengaji. Campur dia, malam tak pergi mengaji dah. Tak datang mengaji. Penat datang tadi dia kata. Aduh. Awak yang serabut kepala kita ni. Jadi tuan-tuan, dia kata, uzlahlah kita, asingkan diri kita dari orang yang macam ni. Dengan begitu, jiwa anda akan selalu terkawal. Hati menjadi tenang dan sejuk. Fikiran selalu jernih. Dan anda akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Jadi tuan-tuan jangan campurlah orang-orang yang lalai. Lalai terhadap perintah Allah. Lalai terhadap apa yang difardukan oleh Allah. Orang-orang yang suka buat kerosakan huru-hara, kita asingkan diri kita. Baik kita duduk dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Baik kita dekatkan diri kita, duduk bersama-sama orang yang duduk dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Sebab kita ni tuan-tuan nak balik. Kalau kita tak nak balik, tak apa kan. Kita ni besok semua nak balik, ya tak? Pakat-pakat nak balik. Duduk lalai agak lagi. Tengah-tengah lalai, dia ambil balik. Itu jam. Tengah-tengah lalai, tengah-tengah hayal seronok sangat, panggilnya balik. Balik. Kata dia tu. Waktu tu, nak nyesal tak guna tuan-tuan. Walau bagaimanapun, kita akan menghadapi hari penyesalan. Mesti kita menghadapi hari penyesalan kalau kita tak jaga betul-betul. Apa yang dipanggil Yaumul Hasr? Apa dia Yaumul Hasr itu? Ialah hari di mana disebut hari penyesalan. Semua akan menyesal. Pemimpin menyesal pasal tak laku adil dulu. Hakim menyesal pasal tak hukum ikut apa yang Allah suruh dulu. Kan, peguam menyesal bela orang yang salah. Kan. Isteri menyesal pasal tak taat suami dulu masa hidup. Suami pun menyesal juga sebab tak didik isteri dan anak-anak. Kan. Semua menyesal. Orang alim menyesal pasal tak sampaikan ilmu betul-betul, takut-takut. Ustaz-ustaz pun menyesal juga pasal jual agama. Semua orang pakat menyesal. Orang tua menyesal pasal apalah muda dulu aku tak beramal. Masa sehat dulu tak beramal pasal apa? Menyesal. Semua orang akan menyesal tuan-tuan. Namun penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Sebab dah balik. Jadi nak menyesal sekaranglah. Kalau nak buat, buat sekarang. Sebab besok hari penyesalan tak ada guna dah. Semua orang menyesal. Illal lazina amanu wa amilus solihat. Melainkan orang yang dulunya sentiasa melakukan amal soleh kebaikan. Nah, sebab jangan sampai kita menyesal tuan-tuan. Sehat. Menyesal kita dulu aku sehat apa salah aku tak buat. Dulu muda pasal apa tak buat. Menyesal. Orang kaya menyesal, kenapalah kekayaan aku tak gunakan untuk jalan Allah dulu. Silap. Sekarang nak bagi pun tak boleh dah bagi, dah habis. Dah tutup. And orang yang berpangkat berkedudukan menyesal tuan-tuan. Apa salah aku tak gunakan kedudukan pangkat aku tolong orang yang memerlukan pertolongan. Semua orang menyesal. Semua orang menyesal. Ada hari itu nanti, Yaumul Has yang disebut oleh Allah Ta'ala, hari di mana hari penyesalan. Waktu itu siapa pun tak guna dah, menyesal pun tak ada gunanya lagi. Nak balik dah tak boleh, kan? Nak buat waktu itu dah tak boleh, semua dah tak boleh dah. Orang yang beramal sikit menyesal sebab apa? Pasal apa lah aku tak buat amal banyak-banyak dulu. Silap betul lah. Dah habis lah. Jadi nak menyesal sekarang lah. Menyesal sekarang tuan-tuan. Jadi
Jangan kita campur dengan orang yang tadi itu. Bila kita tak campur, jiwa jadi tenang, hati jadi tenang, tuan-tuan. Ha? Menjadi tenang, anda akan merasa bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Mengasingkan diri atau uzlah dari semua hal yang melalaikan dari kebaikan dan ketaatan merupakan ubat yang sudah diuji dan dibukti kemujaraban oleh para ahli perubatan hati. Ini ubat telah diuji oleh, dia kata, ahli perubatan hati. Hati ini pun kena ubat, tuan-tuan. Bila hati tak diubat tu yang susah tu. Tu saya kata kat orang, kan. Sekarang ni orang tengah sibuk lah nak buat program ceramah Ma'al Hijrah lah apa semua. Meeting lah, hari tu dia orang panggil lah saya meeting. AJK kata, ustaz, kita nak meeting, nak buat ni program Ma'al Hijrah. Saya kata, tak payah buatlah pengerusi, bersilat pengerusi kejap kan. Apa ni ustaz, dia kata, makin dah mengaji makin teruk lah. Apa yang teruknya? Yalah, dia kata, kita dah biasa buat tiap-tiap tahun, takkan tak buat tahun ni ustaz, biar betul. Tak, saya kata, dah buat tiap-tiap tahun, dah lah, tahun ni tak payahlah buat. Mana boleh nanti orang kata, apa kata jemaah pula? Apa pula kata orang sini? Saya tanya pengerusi, apa tujuan nak buat ni? Lah, ustaz boleh tanya lagi tu. Yalah, saya tanya apa tujuan. Yalah, dia kata, memang tiap-tiap tahun. Tak pernah tak buat. Memang Ma'al Hijrah buat. Isra' Mi'raj buat. Rasulullah. Habis tu, apa tujuan? Yalah, tujuan nak ingatilah peristiwa Ma'al Hijrah. Takkan tak ingat-ingat lagi. Saya tanya pengerusi, umur apa dah? Dia kata, dah 58. Hah? Tolak 15, saya kata. 40 tahun lebih lah, takkan tak ingat-ingat. Ya, ustaz payahlah cakap dengan ustaz ni, kata dia. Lepas tu saya pun dah malalai. Saya kata, macam ni lah pengerusi meeting lah. Saya pun dah tahu dah agenda meeting tu pun. Sebab tiap-tiap tahun saya ikut meeting tu, saya kata tak payahlah, saya dah tahu dah. Agenda pertama, bila nak buat. Ini pun bincang, bila tarikh nak buat. 45 minit. Lama bincang. Nak buat hari cuti ke hari bekerja? Kalau hari cuti, orang balik kampung. Kalau hari bekerja pula, siapa pula nak. Dan besok orang nak masak, tak ada orang nak masak, nak tolong. Lepas tu besok orang balik kerja lambat, so tak ada orang. Oi, 45 minit mencari satu jawapan bila nak boleh buat. Lepas maghrib ke lepas isyak? Dia orang kata lepas maghrib belok. Tapi kalau lepas maghrib, nanti azan berhenti dah potong pula dia orang ni. Lepas tu lepas isyak lah, lepas isyak nanti makan pula lambat. Bincang pula lagi, kita makanlah dulu. Makanlah dulu, nanti orang balik pula dah. Bincang itu je tuan-tuan, 45 minit. Saya dah tahu dah. Habis satu bab, bincang pula yang kedua, penceramah. Okey, penceramah. Siapa cadangkan penceramah, mana nak cadang? Kita panggil ni lah. Ini bagus ni. Seorang, dia bagus memang bagus, tapi dia keras sangat. Orang tak boleh terima je. Keras, okey. Tu, kita ambil yang lembut sikit lah. Kita ambil ni, 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 ni pun okey. Ini si menyanyi ya, kata dia. Kita nak majlis ilmu, menyanyi, menyanyi, apa menyanyi. Tu, siapa nak panggil ni? Kata kita panggil ni, ni. Ustaz ni, ustaz pun okey ni. Ini lawak, dia tu, maharaja lawak. Ini bukan maharaja lawak. Tak, siapa yang kau nak panggil ni? Cuba bagi cadangan. Kita carilah yang lembut sikit. Kita pun tunjuk yang lembut. Okey ustaz ni, ini lembut. Ini lembut sangat je. Tidur pula orang so. Bincang atu. Bincang atu pun 40 minit kan. Lepas tu dapat penceramah. Tak ni lah, ni ni. Tapi ini mahal sikit lah, 4,000. 4,000 gitu dia. Macam mana? Tak ada yang murah sikit ke? Yang murah sikit. Yang 2,000 ke 2,500 okey lah. Ni, ni pun okey lah, ni 2,000. 2,000, macam mana setuju? 2,000. Tapi dia ni kadang datang, kadang tak datang pula dia. Sampai 40 minit nak cari penceramah seorang ya. Dapat keputusan, talak tepi. Dua, selesai. Bincang pula, apa menu nak masak malam tu? Ni tak boleh tinggal lah. Makan tu mesti je. Kawan bincang, kita lauk dah ada dah. Ada orang nak sponsor lembu seekor, kekah kambing 2 ekor. Cantik. Bu sayur sikit apa semua, ulam-ulam sikit.
Jadi nak masak apa pula? Kari ke, sup ke, itu pun nak bincang kan? Meeting, siapa nak masak ke ni? Bincang, 3 jam. 3 jam nak bincang buat sambutan Mahal Hijrah. Hari siap setuju, jalan. Hari kuliah ceramah, ustaz pun sampai. AJK pun pakai baju Melayu semua. Semua pakai samping kan. AJK yang tak pernah datang pun sampai. Biasa AJK datang masjid 3-4 orang je. Malam tu penuh semua AJK datang. Punya bagus. Leher sampai tercekik lantan dengan butang baju Melayu dia. Samping, baju pun hitam, songkok pun nyengit kan. Sah depan. Kita pun dah tahu dah ini AJK tadi kan. Kadang dia berbunga pula kat poket sikit. Nunjuk AJK masjid. Seronok lah kan? Seronok. Orang pun ramai datang kan. Orang ramai datang pasal lembu bang, kambing. Makan. Itu penceramah lah datang. Penceramah datang seronok pasal apa? 4,000. Dah tentu-tentu punya sejam suku ya. 4,000 dah tentu boleh buat balik. Ya. Makan kenyang, duit pun dapat. Okey. Ceramahlah kawan tu. Pumpang-pumpang. Semangatlah penceramah. Orang ramai merenyuk sampai keluar hantan. Penuh dalam luar melempah. Penceramah dengan semangat bercerita pengorbanan Nabi waktu Mahal Hijrah. Penghijrahan Nabi ni penuh dengan pengorbanan, sanggup meninggalkan harta nak. Semangat. Ustaz semangat pasal dua. Satu pasal orang ramai, dua pasal duit sekali banyak dapat. Dua. AJK seronok pasal orang ramai, berjaya dia buat malam ni. Jemaah seronok pasal lepas dia dapat makan balik. Pagi besok tengok tak sampai sebagi. Malam tadi punya merenyut, pagi besok subuh tak sampai sebagi. Imam pun tak datang. Sudah. Tengah hari kita jumpa imam. Mam, tak datang tadi, pagi tadi subuh. Bala berat Ustaz, agak kambing malam tadi lah. Kambing gak jadi bangsa. Jadi saya kata, punyalah ustaz ceramah sejam suku dengan papak imam berat kepala. Tak ada orang. Tak ada kesan saya kata. Tiap-tiap tahun, tak ada. Apa sebab tak ada? Ada yang jawab, dia kata, yalah ustaz takkan sekali ceramah dapat hidayah. Kau susah sembang buat hidayah lah, bohong ini. Hidayah tu sifat, saya kata, bohong. Ustaz nak bohong lah. Kenapa tak boleh datang? Bukan sekali. Tiap-tiap tahun buat. Apa sebab tak datang? Apa sebab tak pesan? Saya kata sebenarnya tuan-tuan, yang datang ceramah malam tu ramai yang jiwa kotor. Tu ya. Bila jiwa kotor, ilmu tak boleh masuk. Al-ilmu nurun, kata Ibnu Mas'ud kan. Dia cahaya. Dia nak masuklah tempat bersih lah. Tapi tempat kotor, dia tak boleh masuk. Kan? Dia masuk tendang, masuk tendang. Dia masuk kanan, dia keluar kiri. Sini tak boleh singgah sebab sini kotor. Hati kotor. Dia masuk kiri, keluar kanan. Ini tak boleh singgah juga. Kanan, kiri, kiri, kanan. Balik. Apa yang dia dapat? Ada yang umpat ustaz, ada yang kata ustaz bagus, ada yang menyampah kat ustaz, itulah kejur kita. Kan? Habis tu macam mana buat ni? Saya kata tak payahlah. Baik kita belajar bab semayang balik semula sudah. Betulkan ibadat kita ni semayang pun tak pernah betul. Zikir baca Quran pun tak pernah betul. Cerita duk cerita Mahal Hijrah, Nabi berhijrah, Nabi berhijrah. Masuknya tidak, saya kata. Baik bersihkan hati. Belajar balik semula semayang. Semayang tu ubat nak cuci hati. Zikir ubat nak cuci hati. Belajar balik semula. Ini berzikir, habis berzikir, makan. Habis makan, sumbat rokok. Bengang AJK kat saya. Apa punya pening ustaz ni, kata dia. Tu ada soalan AJK kata, habis ustaz kalau jemaah tanya siapa nak jawab ni, kau bagi nombor telefon aku kat jemaah tu, biar dia telefon aku. Kawan berbagilah, ada 3 orang lagi bagi. Kawan bertelefon, ustaz, asal tak ada Mahal Hijrah tau ni? Hati kotor buat dia. 2 patah je aku jawab. Siapa hati kotor? Kita lah buat dia. Asal? Yalah lepas ceramah, 7 orang tak datang. Ingatkan lepas ceramah, merenyut otak surah lepas tu. Lepas masjid. Ni lepas ceramah, 11 orang. Muka itu yang balik. Yalah ustaz, bukan senang nak dapat hidayah ni. Kau tak cerita buat hidayah lah. Kalau hati kotor, hidayah apa-apa dia? Tak apalah ustaz, tak buat tak apalah.
Kejap lagi seorang pula telefon. Pun aku taji. Kan? Tak ada tuan-tuan. Hati sekarang ni masalah kita. So itu Nabi sebut dalam tubuh kita ni ada seketul daging. Baik daging tu, baiklah semua-semua kan. Masalah daging tu tak baik, masalah. Kan? Macam mana kita nak buat? So apa tak baik-baik sampai hari ni? Tak pulih-pulih. Kenapa tak elok-elok sampai sekarang? Ya tak? Semayang lama dah. Puasa lama dah. Mengaji Quran lama dah. Berzikir lama dah. Zikir, kalau boleh tasbih ni, kalau boleh haus, hauslah dia. Kecil lah jadi dia. And, sampai putus tali tasbih. Punya banyak. Penat tasbih ni, tukar pula digital. Sampai rosaklah digital tu. Sampai tak boleh kira orang. And, tekan-tekan-tekan, pergi 70 terus. Pasal. Tapi, jiwa tak boleh-boleh. Hati tak mau bersih. Pasal apa tak bersih? Kan? Takkan tuan-tuan buat bodoh ya? Hantarlah, yang penting buat sudah. Macam tu. Orang meniaga pun dia ambil kira untung ke rugi. Ceritanya orang meniaga. Kan? Ujung tahun dia nak close account tu kan, dia tengok untung ke rugi. Pedulilah meniaga lah, untung ke rugi, pedulilah. Tak, dia tengok tuan, rugi ke untung? Rugi pasal apa rugi? Kan? Tak laku pasal apa tak laku? Ha. Cek kan? Tak kala kita ibadat ni tuan-tuan. Buat. Sedangkan Tuhan bagi tahu ibadat ni mesti ada kesan dia. Lembut jiwa, sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji kan. Kita tak ada. Kan? Semayang semayang enggak, ngumpat-ngumpat juga. Kan? Semayang-semayang sambil ngikat tali telekung dia. Sianu kan. Ngikat tali telekung pun ngumpat. Tapi bukan sini lah, tempat lain lah. Semayang umpat, umpat semayang. Semayang umpat, umpat semayang. Mayang wokok, wokok semayang. Semayang ngokok, ngokok betul semayang pula. Bila sudah je? Bila sudah je? Nah. Saya tanya imam. Imam bertugas tengok pelama dah, mam. Dekat 15 tahun dah. Sejak jadi imam lah. Berapa orang yang datang jumpa imam bacaan, betulkan bacaan Fatihah dia? Tak ada. Seorang pun tak ada. Seorang pun tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal duk rasa Fatihah kita betul. Tu ialah. Alah, buat apa Ustaz? Bukan kita jadi imam pun. Pada imam, Fatihah tu wajib rukun. Rukun dalam rukun. Fatihah ada rukun dia. Nama dia rukun qauli kan? Maknanya kalau rukun qauli tak sah, semayang tak sah kan? Semayang tak sah, tak diterima Tuhan, macam mana nak bersih hati? Baru Fatihah. Belum rukun fi'li lagi. Belum rukun qalbi lagi. Baru rukun qawli. Dah sangkut. Jadi tuan-tuan kita ni hari ni, problem masalah hati kita lah. Mayang-mayang enggak, makan balun juga. Mana tuan-tuan? Balun, makan, rembat semacam. Hati jadi rosak tuan-tuan, habis. Itu yang sikit-sikit bergaduh. Sikit-sikit jadi gaduh. Sikit-sikit. Sampai nak basuh baju pun gaduh. Basuh baju, dobi, gaduh. Sampai sepi-sepi renggam semalam, orang tanya lagi, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang dobi? Aku tanya dia. Yang nanya ni ada basuh-basuh tak? Kat rumah? Adalah. Ha, basuhlah kat rumah. Sibuk. Tak adalah Ustaz, ni yang kat luar banyak ni. Tak, aku tanya kau yang kau pergi galak sangat nak basuh kat luar tu siapa? Mesin basuh kat luar tu bukan untuk kau. Dia tu untuk orang bujang yang sewa bilik, sewa hotel 2, 3, 4 hari. Siapa nak basuh baju kan? Dia baju banyak bawa tu kan, kotor, pi campak situ. Yang kau pula daripada rumah nak bawa 3 bakul tu, maksudnya apa? Maksudnya apa? Mesin basuh kat rumah tu 28 kg, bukan takat yang 10 kg. Dengan tuan-tuan baju boleh masuk dalam tu. Yang kau serabut nak pergi situ macam apa? Apa sah? Itu guna dia, yang dia buat-buat tu untuk orang-orang bujang yang tak ada mesin basuh. Student-student yang duduk rumah sewa dia tak ada mesin basuh, pergi campak ke situ.
Jadi isu pula. Tapi dia sampun kan, orang gapi apa semua. Lah, dia buat cakap hukum fiqah. Hukum fiqah ni tak nampak, jangan tanya ni. Peduli ni, sumpatnya. Tak nampak. Kalau macam tu tuan-tuan tak boleh lepak kat kedai tu, kat kedai minum tu, kedai mak-mak tak boleh duduk tu. Dia ingat tuan-tuan yang minum situ. Tuan-tuan Cina tadi dia makan ngap-ngap minum situ. Cawan, lepas tu tuan pun sampai pula. Tuan guna cawan tu macam. Kalau itu nak dipikir, tuan-tuan makan kat rumah apa ni? Tuan-tuan nak beli sayur pun tak boleh, nak beli ikan pun tak boleh. Aku ingat tuan-tuan dia beli ikan. Aku ingat tuan-tuan dia beli ikan. Dia pun beli ikan juga. Tadi, masa tadi main anjing tu. Main babi. Itu pergi pasar. Ikan, ikan. Ini, 1 kilo. Dia pilih kan? Tadi bukan babi ni. Lepas tu tuan pun sampai lah. Elok, tuan pula pilih. Yang dia pegang tadi tu. Kalau itu nak dipikirlah kan, mampus kita. Semua tak makan ikan. Nak makan ikan, pergi sungai tangkap. Jangan pergi pasar. Tak payahlah. Tapi kalau boleh buat, ya alhamdulillah, syukur. Ya nak gaduh-gaduh je apa. Kalau tuan-tuan mampu buat dobi orang Islam, silalah buatlah, tak apa. Tapi tuan-tuan berniaga. Orang berniaga ni asal masyuk. Orang Melayu tak pergi basuh situ, yang basuh orang dia. Ah, you tak boleh, ini Melayu saja. Tak ada orang, lama aku tutup. Jangan gaduh-gaduh lah. Sampai simpan renggam aku kena tanya semalam. Nak pergi jolok aku tempat itu pula tu. Aku cakap, tak payah basuh. Kau basuh kat rumah sudah. And, basuh kat rumah. Siapa nak basuh situ, ada sebab, silakan basuh. Jangan fikir-fikirlah. Allahuakbar. Duk cerita, kok iya pun kumpul punya kumpul. Aku dah cakap dah, kumpul punya kumpul dapat seekor seorang lah. Nak kata apa? Tuan-tuan. Alah, tak fikir-fikir. Itu pun nak jadi gaduh. Basuh baju pun. Kita bergaduh benda mengarut. Basuh baju, gaduh. Kunut tak baca, gaduh. Banyak benda lain ni. Banyak benda lain kita nak gaduh. Kan? Ini serabut kepala lah kita ni tuan-tuan. Jangan-jangan gaduh-gaduh tuan-tuan. Sebab gaduh tu punca dia ialah hati kotor. Itu yang buat gaduh. Kan? Saya orang tanya tuan-tuan, macam mana Ustaz, dobi tu yang kau pergi galak nak basuh situ siapa? Kalau kau tak ada mesin basuh, mesin basuh rosak lah Ustaz. Dah seminggu tak repair lagi. Kau pergi campak situ. Tapi kau dah fikir pula, tapi campur orang kapi. Tak payahlah, aku basuh kat pigi lah, aku pergi bawa pigi. Gantung diri sendiri. Kalau tuan-tuan rasa nak ikhtiati dalam bersuci, jaga betul-betul. Tapi nak ikhtiati macam mana, barang pun cuci pun bukan tuan-tuan buat pun. Semua dia buat. Tak apa dia lumur, kita pun tak tahu. Habis selidik pula kat kilang tu, ni apa campur, tak basuh baju lah kau. Tak ikut jam saya. Gosok gigi, pakai kayu siwak ya. Nah, sugi pakai kayu lah. Orang tanya, tak pakai bulu gigi Ustaz? Ni sunnah ni. Tapi bulu gigi pun sunnah agak. Itu sunnah kau. Ni sunnah Nabi. Dah awak ragu. Punca ragu pergi tengok Oral B. Bulu babi. Bulu gigi pada bulu babi. Bahaya ni. Kan kayu. Kok kayu siwak kau ada bulu babi aku tak tahu lah. Tak payah tuan-tuan, siapa pening-pening. Siapa nak basuh, pergi basuh. Siapa besok nak buka dobi, buka dobi. Dobi campur punya. Dia yang tak boleh kalau dia buka baju kat depan tuan-tuan tu. Kena ayah rak, pegang-pegang babi, lepas tu tanggal baju, basuh kat situ. Bawa bertenang nampak dia. Lepas tu kau lah campur sekali. Tu bawa bertenang. Ini tak nampak pun. Alah. Kita ni macam lah suci sangat. Okay. Jadi hati kita ni rosak nak diubat. Ahli perubatan kata salah satu ubat dia apa? Salah satu ubat dia mengasingkan diri. Nah, kalau asingkanlah diri daripada tempat-tempat tadi. Banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya adalah mengisi waktu dengan menyuntikkan wawasan baru ke dalam akal fikiran. Menjalankan semua hal yang sesuai dengan kaedah takut kepada Allah. Dan juga menghadiri majlis-majlis perubatan dan zikir. Kita duduklah majlis zikir, majlis ilmu. Ini ubat segala ubat.
untuk nak bersihkan hati kita. Nah, selalu-selalu pergi kubur, tengok orang meninggal, insyaAllah hati jadi lembut. Tapi kalau nak pergi kubur pun tak agak lembut, payah tu. Kan? Hari-hari pergi kubur tengok orang mati, kan? Tak agak lembut. Itu nama majal lah tu. Dah dahsyat sangat tu. Nah, keras sangat lah tu. Nah? Betapa pun perkumpulan atau majlis yang terpuji yang patut dikunjungi adalah yang digunakan untuk menjalankan solat berjamaah, menuntut dan mengajarkan ilmu, atau saling membantu dalam kebaikan. Maka dari itu, hindarilah majlis-majlis yang tidak jelas tujuannya dan tidak pula berguna. Kita hindarilah. Ada majlis, tapi majlis ni ada dua. Satu yang larau. Satu majlis yang ada manfaat dia. Kita buat program. Buat program pasal tu, nak buat program ni kena tengok apa pengisian dia. Jangan main belasah, tuan-tuan. Contohlah kita buat apa reunion lah, tuan-tuan. Jumpa kawan-kawan lama tak? Jumpa kawan-kawan lama. Apa pengisian kita nak jumpa kawan-kawan lama ni? Sekadar sembang eh? Sembang cerita kau berapa anak, kau bila kahwin, kau dah ada menantu ke belum? Yang ni buang masa lah. Alah, berapa anak dah kahwin apa semua ni. Ni semua sahabat lah. Buatlah pengisian kat situ. Adalah program-program mengingati Allah Ta'ala. Nah, ini program yang larau. Buat sukan, sukan yang larau, tuan-tuan. Yang lalai lah maksud dia. Maknanya kita isikan program-program yang kita buat itu dengan program yang bermanfaat bagi kita hidup di dunia dan di akhirat. Balik-balik itu ada kesan keinsafan pada diri. Tu. Ini kadang buat program yang larau-larau, mainlah itulah inilah, tak ada apa. Di situ kita nak pergi majlis apa pun, tengok. Hatta nak majlis kenduri kahwin pun, tengoklah kita nak pergi tu. Banyak dosa ke banyak pahala? Memang tuntutan wajib, tapi banyak dosa daripada pahala. Macam mana nak pergi? Kan? Dengan pakaian dia, dengan hiburan yang ada, Allahu Akbar. Kadang-kadang penganjur nak buat kerja ni pun kena bagi tahu. Tu saya kata, kita nak buat majlis kenduri kahwin, kan? Tulislah sekurang-kurangnya kad-kad jemputan tu, tulislah. Pakaian menutup aurat, sekurang-kurang tulislah tu. Kita penganjur, kan? Kita ingatkan orang yang nak datang rumah kita ni, tolong tutup auratlah. Dan yang bukan Islam, pakaian biarlah bersopan. Jangan kau datang pakai skirt pendek. Bersopanlah. Kan? Boleh tulis, kat pejabat pun dah tulis, tuan-tuan. Pakaian, kemas. Berkasut, baju masuk dalam dan sebagainya, kan? Tulis, kan? Nak ngadap dia, kan? Takkan tak boleh tulis. Macam Jabatan Agama Islam. Nak berurusan dengan Jabatan Agama Islam, pakaian tutup aurat. Kau pakai ketat-ketat, aku ala balik. Berurusan dengan tabung haji, pakaian tutup aurat elok-elok. Nak pergi haji ke ni? Datang pun nampak jambul ke depan. Yang buat kerja sampai tak boleh buat kerja lah. Ni, tulis. Kita pun tulis. Jangan tulis kat masjidnya. Kat masjid, kat surau, kawasan zon menutup aurat. Kat masjid surau tulis. Dah tentu-tentu dia datang pakai telekung. Kita tulis. Kenuri. Kenuri pun tulis lah. Bawah tu sikit. And, buat tanda merah sikit bawah tu. Pakaian menutup aurat. Yang bukan Islam, pakaian bersopan. Dia nak pakai tak pakai, itu hak dia. Kerja kita, kita dah ingatkan. Selesai masalah. Jangan besok kita kena tanya. Hari tu ni kau buat anjuran majlis, program tu, kenduri kahwin anak kau, kau ada tulis tak tu? Ada kau ingatkan tak? Tak ada. Kau pun sama. Tak nak lah macam tu. Alah, ustaz pun baru malam ni cakap, kata dia. Anak dah habis nikah dah, ustaz. Kata dia. Anak dah habis, dah habis dah. Ya, cucu lah pula. Ya, mana tahu kita pula besok nak nikah lagi. Mana tahu, kan? Ada rezeki. Kita ingatlah, nak datang majlis aku, tutup aurat elok-elok. Pakaian bersopan. Jangan besok kita kena dakwah dakwi. Kan?
hiburan, silakan bagi tahu DJ tu, bagi tahu yang buat PA system tu. Ni kau putar lagu, biar banyak selawat ah. Biar lagu-lagu nasyid. Kau jangan lagu jerangkung mang almari kau buat sini. Semua nak makan pun tak dengar. Kau agak-agaklah bila orang ramai datang kau tolong perlahanlah sebab orang datang nak menyembang. Kan? Taklah. Biarlah bentuk dia islamiklah sikit, kita orang Islam. Kan? Jemput ustaz, ustaz pun serabut kepala di mana. Nak ditegur. Majlis orang tak ditegur. Serabut kepala. Kan? Pasal tu saya payah nak datang tuan. Kadang datang tak datang, nak datang tak datang. Kan? Sampai sekat jalan patah balik. Tak payahlah maknanya, serabut kepala lah. Kan aku nak tegur haji tu sekarang, bersilat dah dia kan. Payah balik lah, aku cakap. Oh rumah pun dia kan. Masa balik-balik, kata nak pergi. Serabut kepala aku cakap, serabut-serabut. Sebab aku datang, kalau aku datang dia perlahankan radio, okey lagi kan. Ni aku datang makin laju, radio makin kuat. Kan, aku pun balik, selamat. Tapi kalau boleh tegur, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, yang ini pun tak selesai lagi, macam mana? Macam mana majlis-majlis macam ni kita nak buat? Kan? Buat majlis tuan-tuan, tapi kena jagalah. Kena jaga. Nah? Jaga kesucian kulit anda. Tangisilah kesalahan anda. Jaga. Kita kena jagalah. Diri kita dari melakukan dosa, melakukan maksiat. Kan? Tapi kita tak terlepas dari dosa, tak terlepas dari salah dan silap. Maka Allah bagi jalan supaya taubat, insaf, kembali kepada Allah. Jaga lidah anda. Lidah nak cakap kan. Tapi lah hari ni kadang-kadang saya pun heran juga, orang ni kadang-kadang nampak yang sepatah daripada banyak patah tu, sepatah tu ini nampak. Kan? Sejam ustaz tu ceramah. Okey tau. Semua okey perkataan kan. Adalah satu perkataan tu tak elok lah sikit bunyi dia kan. Yang itu dia ingat tu. Aku tak faham lah ustaz-ustaz zaman sekarang ni. Ustaz, bahasa langsung tak jago. Oh, dia cakap apa? Yalah, dia kata bodoh kau orang. Yang lain tadi dia kata bodoh kau. Tak adalah aku dengar tu tadi dia kata bodoh. Tak, yang lain ni kau tak dengar kau. Punya banyak benda baik kau tak boleh terima, tak boleh ambil. Bodoh tu juga yang kau ambil. Ini menunjukkan jiwa kotor hanya mampu menerima benda kotor ya tuan. Benda bersih tak boleh terima. Punya banyak benda baik yang dia cakap, itu yang dia ingat sampai bila-bila. Aku cukup menyampah kat ustaz tu. Dia bodoh-bodohkan orang. Itu yang kau marah. Itu. Itu ya. Itu ya. Sepatah tu ya. Rupanya perangai tabiat manusia ni macam turun. Isteri kita berkhidmat dengan kita lama dah kan. Masak, kemar rumah, jaga anak, lahirkan anak semua kan. Okey. Sekali dia buat silap, yang sekali itu yang kita balut tu. Menyesal aku kahwin dengan kau. Banyak tak ilah. Apa kesalahan? Sekali itu lah. Huh? Azan. Azan dulu. Mana Bilal? Bilal pun tak keluar. Okey. Ni Bilal ke ada adab lah. Bilal jiwa bersih punya. Astagfirullahalazim. Allahu akbar. Anda dapat membahagiakan diri hati anda. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahayakan keamanan kedamaian diri anda. Ini pergaulan bebas lelaki perempuan. Tengok hari ini kalau kita tengok kan, Allahu akbar, laki-laki perempuan dah tak rasa ada rasa malu lagi tuan-tuan. Dah terlalu bebas, nah. Sebabnya melakukan hal itu berarti anda telah bergaul dengan syaitan-syaitan, pembisik desas-desus, penyebar khabar bohong, peramal bencana dan petaka. Dan itu akan membuat anda mati 7 kali dalam sehari sebelum anda benar-benar mati. Semuanya mati tuan-tuan. Menyebabkan jiwa mati. Bila jiwa dah mati, telinga,
mata, semua anggota yang tujuh ni semua dah mati, tuan-tuan. Semua mati. Hati kita dah tak berasa apa, tuan-tuan. Telinga kita asyik dengar benda kotor aja. Mata kita asyik tengok benda maksiat aja. Mulut kita asyik nak kata benda yang tak elok aja. Kan? Semua tak elok, tuan. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, nasihatkan mereka tidak menambah kamu selain dari kerosakan belaka. Ini dalam surah At-Taubah. Jadi kalau kita campur orang yang macam ni, yang lalai dan sebagainya, dia bukan datang keuntungan pun, tetapi dia merosakkan dan melalaikan kamu, dan juga mendatangkan kerosakan yang lain, menambah kerosakan. Atas dasar itu dia kata, harapan saya satu-satunya adalah supaya anda menjalani apapun keadaan anda tetap menyendiri di bilik anda dan hanya keluar untuk berkata atau berbuat baik sahaja. Kita keluar rumah ada hal-hal tertentu yang baik-baik. Ada perkara yang elok, hajat kita yang baik, kita keluar rumah. Kalau tak ada tak payahlah, tuan-tuan, sebab keadaan kita tu. Keadaan persekitaran kita, keliling kita. Orang tanya, "Ai tak nampak sekarang ni duduk rumah ya, tuan, tak ada mana nak pergi." Keluarlah, campur-campurlah kita orang ni. Marilah duduk-duduk lepak-lepak kat kedai ni minum. Ha, kau jelah lepak. Minum. Kemudian pada saat seperti itu hati anda akan benar-benar menjadi milik anda, sehingga waktu dan umur anda selamat dari kesia-siaan. Lidah anda terhindar dari mengumpat. Yalah, seorang-seorang nak umpat apa? Duduk bilik seorang mengumpat juga. Ah, tu pelik tu. Duduk seorang dalam bilik mengumpat. Dengan siapa mengumpat tu? Seorang dia. Itu seorang tu gila. Lidah anda terhindar dari mengumpat. Hati anda bersih dari kerisauan. Telinga anda terjauh dari ucapan kotor, campuran, kan, ucapan-ucapan dan sebagainya. Jiwa anda bebas dari berburuk sangka. Siapapun yang selalu mencuba pasti akan mendapat pengetahuan. Siapapun yang membiarkan jiwanya bersama keragu-raguan dan bercampur gaul bersama orang awam, maka katakanlah alaihi salam, semoga dia mendapat keselamatan. Jadi tuan-tuan, perlu kita beruzlah menyendiri bila keadaan tidak mengizinkan kita untuk bergaul, untuk bercampur. Kadang sampai di kubur pun jadi masalah, tuan-tuan, nak sembang di kubur. Kadang orang mati, kita pergi ziarah orang meninggal ni kan, kadang banyak dapat dosa daripada buat pahala. Duk luar menyembang, jenazah ada kat dalam. Kita tak menghormati jenazah, tak buat apa pun untuk jenazah, kan. Duduk-duduk kat luar minum dengan biskut kering. Lek minum kat luar. Air habis. Ada air, air, air. Lah, air. Ni orang meninggal ni. Kadang kita pergi mahu meninggal pun banyak dapat dosa, tuan. Pergi ke kubur pun banyak dapat dosa. Jadi tuan-tuan, hindarilah diri kita dari bergaul, tuan-tuan, dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kemudian Allah akan menggantikan yang lebih baik. Bila ambil satu, dia akan ganti, jangan risau. Dia ganti dengan yang lebih baik. Tapi ada syaratnya, tuan-tuan. Tapi ada syarat. Dia boleh ganti yang baik. Macam bersedekah lah. Satu dibalas 10. Tapi dia bagi tu balik semula. Ada sebab. Bersyarat, tuan-tuan. Ada syarat dia. Kalau yang ni diganti lebih baik, apa syarat dia? Syarat dia kena sabar dan redha. Diganti oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih baik. Sabarlah. Redalah. Jangan risau. Kadang-kadang kita berlaku sesuatu, kita dah cepat melata. Tak sabar. Tahulah pun. Contoh tengok Mak Atah Fis yang terbakar kan. Diganti dengan lebih baik. Sampai nak tutup akaun dah sekarang. Dah cukup. Dah terlalu banyak. Banyak sangat, tuan. Masa sebelum terbakar tak nak orang pergi. Payah minta, tuan. Dapatlah RM50, RM60 kan. Tabung. Terbakar je. Tuan-tuan. RM1,000 dapat. Tu ada surau semalam. Ustaz boleh tolong? Tolong apa? Dia kata, "Ustaz, bumbung surau kita ni dah 30 tahun tak berganti, Ustaz. Dah rosak, bocor habis, Ustaz." Saya kata apa dia? "Okeylah. Tuan nak lagi cepat ke nak lambat-lambat?" "Kau boleh nak cepat lah. Nak cepat bakar bumbung tu." Saya kata, "Kalau bakar lagi laju." Saya,
Dia cakap ke saya, dia ustaz tunjuk, dia tunjuk ke saya kan. Tuan Haji, saya kata, Tuan Haji kalau cakap macam lambat Tuan Haji, sebab pengalaman saya, saya tengok, dah terbakar pun orang laju. Tentu ingat tak ada satu surau dekat Teluk Menegun tu, surau apa, Hidayah ke Teluk Menegun tu kan. Letak tabung belakang tu, RM7. RM8 dapat tau. Nak bayar duit api pun tak dapat tau. Saya ngajar situ tu, saya tahu. Buruk je surau tu dulu kan. Allah, sedih tu lah. Lepas tu terbakar surau tu. Lepas zuhur dia terbakar. Hantar WhatsApp, saya dapat WhatsApp tu. Ustaz, surau kita terbakar. Habis kau? Habislah bumbung kata dia. Bumbung tak habis, habis. Kita pun WhatsApp lah kat grup-grup ni kan. Siapa ingin menyumbang, bagi nombor akaun surau. Siapa ingin menyumbang, surau terbakar. Petang tu saja 10,000 dapat tuan. Petang tu je tuan. Masuk hari kedua, 100,000 dapat. Dapat surau baru. Dapat buat surau baru lah. Rupanya aku cakap nak terbakar dulu baru dapat. Tu aku cakap dengan dia. Aku cakap Musi Haji Saruddin ni dia. Dia AU3. Dia tanya, boleh tak? Saya kata kalau nak cepat, bakar. Bakar. Bakar tangkap gambar WhatsApp. Laju orang pergi. Tapi kalau tak terbakar je, orang lalu tengok, okey je bumbung lagi. Dia tengok bumbung atas tu okey. Dia tengok dalam tu hancur lebur, dia tak tahu kan. Aku ngajar situ pun aku mikir dua kali tu. Dia letak meja, aku tengok dia bumbung atas. Ke depan sikit lah saya kata. Kenapa Ustaz? Ini kalau luruh ni kan syahid. Memang syahid. Tapi kau belum tentu hukum aku syahid, aku cakap. Memang syahid lah. Tapi kau akan bertekak. Yo ke syahid Ustaz tu. Entah tak syahid. Besok jadi masalah, aku cakap. And suara Ustaz AU3 ni. AU3 stroke 27. Keramat tentan. Satu surah. Surah Nur Sa'dah. Dia jumpa saya tu. Saya kata kalau nak cepat. Tapi kalau nak lambat. Pembelahan lah saya kata. Pembelahan. And semua saya bagi cadangan macam tu sekarang ni. Sekarang ni Alhamdulillah, tahfiz terbakar, tahfiz lain pun dapat dia punya tempias. Itu saya cakap dengan Ustaz tu, Ustaz, jangan tutup akaun. Kalau Ustaz dah rasa dah berlebih, bagilah kat kita orang. Kita orang pun nak buat juga. And sebab bomba pun dah buat cek. And tengok ni, ini. Itu aku cakap dengan pegawai bomba yang datang tu. Tuan bagi cadangan senanglah. Kita orang nak buat macam mana? Kita orang kan ada duit. Kan? Bagi cadangan saya pun boleh bagi cadangan. Kan? Petua dia kata, "Yalah, ini kita orang tunjuklah," dia kata, "yang ni tak selamat. Kau nak ikut-ikut tuan semua ni tak selamat," saya kata. "Tuan suruh buat tangga lagi satu. Tangga dah ada dua, buat lagi satu. Kau dibakar tangga tu pula. Apa yang selamat?" Saya kata. Petua dia tanya lah saya, "Abi apa cadangan Ustaz?" "Saya cadangan kalau nak selamat betul buat terowong. Dia bakar atas turun dalam terowong. Keluar-keluar Putrajaya." Mengelek gua itu. "Ustaz, kalau bagi cadangan betul-betul lah, Ustaz." "Betul lah. Kau suruh bagi cadangan, kau suruh tahfiz tu dah ada tangga. Tangga naik. Ya macam tu lah bangunan kan. Kita ada tangga turun. Kalau terbakar sini, dia turun sini. Kalau terbakar sini, turun sini. Eh tak cukup, dia kena buat tangga tengah-tengah. Kalau terbakar sini, dia boleh turun tangga tengah, dia boleh lagi. Eh kau dibakar tengah-tengah tu? Mana tuan nak pergi?" "Tapi biasa tengah-tengah dia tak bakar lah," kata dia. Dia pula bagi jawapan tengah-tengah. Aku cakap, "Hari ni terowong memang duduk dalam hostel tu. Terowong memang duduk dalam tapi kat bawah, lantai bawah. Terbakar je, zoom, zoom keluar. Keluar-keluar Tasik Putrajaya. Cadangan semua senang tuan-tuan. Sekarang ni semua tahfiz. Mana yang tahfiz rumah teres, semua suruh tutup. Pindah cepat. Tadi Ritas dah bagi tahu. Dia kata mana yang rumah teres, kena pindah bangunan lah, cari bangunan kan. Bangunan tu mesti telah dicek oleh bomba semua. Keselamatan. Kan? Semua nak. Wah penat tuan-tuan, tahfiz berlambak hari ni. Melambak. Yang orang bagi bangunan, orang bagi rumah, orang bagi semua ni kan. Mana nak pindah? Dia bagi sampai ujung tahun ni. Kan? Ujung tahun. Macam mana kan? Tu saya cakap kat mudir. Saya kata jangan bimbang. Relax, bertenang, bertenang. Kau ngapal dia Quran tu, pedulilah. Kan? Nak kira terbakar, saya kata hospital pun terbakar. Semua terbakar. Kau nak kira terbakar lah kan? Bukit Aman pun terbakar.
Nagi lah Bukit Aman. Pernah dengar tak Bukit Aman terbakar? Ha. Terbakar. Dia kena terbakar tak boleh buat apa. Komplit, lengkap alat semua-semua. Kalau Tuhan kata terbakar, terbakar. Biarlah kau ada penyembuh, gas apa semua. Tuhan kata, ni kuasa akulah. Aku nak ganti kau lebih baik. Ha, tengok, Ma'at Hafiz. Terbakar, Tuhan ganti lebih baik. Nah, lepas ni bangunan baru ni, lagi apa? Juta dapat. Ni. Suara tu saya kata, kalau nak cepat. Saya kata bumbung pun dah tak elok. Itu kalau catit api sikit tu, bum. Kayu dah keput. Kan? Haji tu kata, ustaz jangan buat gila ustaz. Payah dengan bapak ni. Kan? Tapi lah tuan-tuan macam mana kan. Allah akan ganti lebih baik. Yang risau. Yang risau. Yang penting sabar. Ha? Kita banyak bersabar, redha dengan apa yang Allah tentukan pada kita. InsyaAllah kita akan dapat yang terbaik. Yang insyaAllah. Ha? Jadi tuan-tuan, cukup tak kata, insyaAllah kita jumpa lagi di bulan yang akan datang. Allah akan mengganti yang lebih baik. Kan? Tapi lah, kadang-kadang isteri meninggal, mungkin dia ganti isteri yang lebih baik. Kita jangan risau. Sedih, menung. Menung apa? Bila ustaz, orang rumah meninggal ustaz. Aduh, menung apa? Tenang, Tuhan ganti lebih baik. Sabar, redha pemegang isteri. Hantar sampai kubur, kita balik. Relax, tenang. InsyaAllah Allah akan ganti yang lebih baik. Isteri meninggal sedih, menung. Apa ustaz, menung? Tak boleh lupa lah ustaz. Alah. Apa tak boleh lupa, dapat baru lupa lah. Itu pun payah lah. Nanti bila bulan akan datang. Wallahualam. Macam biasa supermarket kat luar ada, tentulah anda dapat membahagiakan diri hati anda. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahayakan keamanan kedamaian diri anda. Ini pergaulan bebas lelaki perempuan. Tengok hari ini kalau kita tengok kan, Allahu akbar, laki-laki perempuan dah tak rasa ada rasa malu lagi tuan-tuan. Dah terlalu bebas nah. Sebabnya melakukan hal itu berarti anda telah bergaul dengan syaitan-syaitan, pembisik desas-desus, penyebar khabar bohong, peramal bencana dan petaka, dan itu akan membuat anda mati 7 kali dalam sehari sebelum anda benar-benar mati. Semuanya mati tuan-tuan, menyebabkan jiwa mati. Bila jiwa dah mati, telinga, mata, semua anggota yang 7 ni semua dah mati tuan-tuan. Nah, ha? Semua mati. Hati kita dah tak berasa apa tuan-tuan. Telinga kita asyik dengar benda kotor aja. Mata kita asyik tengok benda maksiat aja. Mulut kita asyik nak kata benda yang tak elok aja. Kan? Semua tak elok tuan. Nah? Ha? Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, nasihatkan mereka tidak menambah kamu selain dari kerosakan belaka. Ini dalam surah At-Taubah. Ya? Jadi kalau kita campur orang yang macam ni, yang lalai dan sebagainya, dia bukan datang keuntungan pun. Tetapi dia merosakkan dan melalaikan kamu dan juga mendatangkan kerosakan yang lain. Menambah kerosakan. Atas dasar itu dia kata, harapan saya satu-satunya adalah supaya anda menjalani apapun keadaan anda tetap menyendiri di bilik anda dan hanya keluar untuk berkata atau berbuat baik sahaja. Kita keluar rumah ada hal-hal tertentu yang baik-baik. Nah, ada perkara yang elok, hajat kita yang baik, kita keluar rumah. Kalau tak ada tak payahlah tuan-tuan, sebab keadaan kita tu. Keadaan persekitaran kita, keliling kita. Orang tanya, ai tak nampak sekarang ni duduk rumah ni tuan, tak ada mana nak pergi. Keluarlah, campur-campurlah kita orang ni, marilah duduk-duduk lepak-lepak kat kedai ni minum. Ha, kau jelah lepak. Minum. Kemudian pada saat seperti itu hati anda akan benar-benar menjadi milik anda sehingga waktu dan umur anda selamat dari kesia-siaan. Lidah anda terhindar dari mengumpat. Yalah, seorang-seorang nak umpat apa? Duduk bilik seorang, mengumpat juga. Ah, tu pelik tu. Duduk seorang dalam bilik mengumpat. Dengan siapa mengumpat tu? Seorang dia. Itu seorang tu gila. Lidah anda terhindar dari mengumpat,
hati anda bersih dari kerisauan, telinga anda terjauh dari ucapan kotor, campuran, kan, ucapan-ucapan dan sebagainya. Jiwa anda bebas dari berburuk sangka. Hah? Siapapun yang selalu mencuba, pasti akan mendapat pengetahuan. Siapapun yang membiarkan jiwanya bersama keragu-raguan dan bercampur gaul bersama orang awam, maka katakanlah alaihi salam, semoga dia mendapat keselamatan. Jadi tuan-tuan, perlu kita beruzlah, menyendiri bila keadaan tidak mengizinkan kita untuk bergaul, untuk bercampur. Kadang sampai di kubur pun jadi masalah tuan-tuan, tak? Sembang di kubur. Kadang orang mati, kita pergi ziarah orang meninggal ni kan, kadang banyak dapat dosa daripada buat pahala. Duk luar menyembang, jenazah ada kat dalam. Kita tak menghormati jenazah, tak buat apa pun untuk jenazah kan. Duduk-duduk kat luar minum dengan biskut kering. Lek minum kat luar. Air habis. Ada air, air, air. Lah, air. Ni orang meninggal ni. And kadang kita pergi orang meninggal pun banyak dapat dosa, tuan. And pergi ke kubur pun banyak dapat dosa. Jadi tuan-tuan, hindarilah diri kita dari bergaul tuan-tuan dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ya? Kemudian Allah akan menggantikan yang lebih baik. Bila ambil satu, dia akan ganti, jangan risau. Dia ganti dengan yang lebih baik, tapi ada syaratnya tuan-tuan. Ya? Tapi ada syarat. Dia boleh ganti yang baik, macam bersedekah lah. Satu dibalas 10, tapi dia bagi tu balik semula, ada sebab. Bersyarat tuan-tuan. Ya? Ada syarat dia. Kalau yang ni diganti lebih baik, apa syarat dia? Syarat dia kena sabar dan redha. Diganti oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih baik. Sabarlah. Redha lah. Jangan risau. And kadang-kadang kita berlaku sesuatu, kita dah cepat melata. Tak sabar. Tahulah pun. Contoh tengok Mak Atah Fis yang terbakar kan. Diganti dengan lebih baik. Sampai nak tutup akaun dah sekarang lah. Dah cukup. Dah terlalu banyak. Banyak sangat tuan, masa sebelum terbakar tak nak orang pergi. Payah minta tuan, dapatlah RM50, RM60 kan, tabung. Terbakar je, ha, no, tuan-tuan, RM100,000 dapat. Tu ada surau semalam. Ustaz boleh tolong, tolong apa? Dia kata, Ustaz, bumbung surau kita ni dah 30 tahun tak berhenti Ustaz. Dah rosak, bocor habis Ustaz. Saya kata apa dia? Okeylah, tuan nak lagi cepat ke nak lambat-lambat? Kau boleh nak cepat lah, nak cepat bakar bumbung tu. Saya kata, kalau bakar lagi laju. Dia cakap ke saya, dia ustaz tunjuk, dia tunjuk ke saya kan. Tuan Haji, saya kata, Tuan Haji kalau cakap macam lambat Tuan Haji, sebab pengalaman saya tengok, dah terbakar pun orang laju. Tentu ingat tak, ada satu surau dekat Teluk Menegun tu, surau apa, Hidayah ke Teluk Menegun tu kan. Letak tabung belakang tu, RM7. RM8 dapat tau. Nak bayar api pun tak dapat tau. Saya ngajar situ tu, saya tahu. Buruk je suara tu dulu kan. Allah, sedih tu lah. Lepas tu terbakar suara tu. Lepas zuhur dia terbakar. Hantar WhatsApp, saya dapat WhatsApp tu. Ustaz, suara kita terbakar. Habis kau? Habislah bumbung kata dia. Bumbung tak habis, habis. Kita pun WhatsApp lah kat grup-grup ni kan. Siapa ingin menyumbang, bagi nombor akaun suara. Siapa ingin menyumbang, suara terbakar. Petang tu saja RM10,000 dapat tuan. Petang tu je tuan-tuan. Masuk hari kedua, RM100,000 dapat. Dapat surau baru. Dapat buat surau baru lah. Rupanya aku cakap, nak terbakar dulu baru dapat. Tu aku cakap dengan dia. Aku cakap dengan Musi Haji Saruddin ni, dia AU3. Dia tanya, boleh tak tak? Saya kata, kalau nak cepat, bakar. Bakar tangkap gambar, WhatsApp. Laju orang pergi. Tapi kalau tak terbakar je, orang lalu tengok, okey je bumbung lagi. Dia tengok bumbung atas tu okey. Dia tengok dalam tu hancur lebur, dia tak tahu kan. Aku ngajar situ pun aku mikir dua kali tu. Dia letak meja, aku tengok dia bumbung atas. Ke depan sikit lah saya kata. Kenapa Ustaz? Ini kalau luruh ni kan syahid. Memang syahid. Tapi kau belum tentu hukum aku syahid, aku cakap. Memang syahid lah. Tapi kau akan bertekak, yo ke syahid Ustaz tu. Entah tak syahid. Besok jadi masalah, aku cakap. And, suara tuan, AU3 ni. AU3 stroke 27.
keramat tuan-tuan. Satu surah, surah Nur Sa'dah. Dia jumpa saya tu. Saya kata kalau nak cepat. Tapi kalau nak lambat, pembelahanlah saya kata. Baiklah. Semua saya bagi cadangan macam tu sekarang ni. Sekarang ni alhamdulillah tahfiz terbakar, tahfiz lain pun dapat dia punya tempias. Itu saya cakap dengan ustaz tu, ustaz, jangan tutup akaun. Kalau ustaz dah rasa dah berlebih, bagilah kat kita orang. Kita orang pun nak buat juga, kan? Sebab bomba pun dah buat cek, kan? Tengok ni, ini. Itu aku cakap dengan pegawai bomba yang datang tu. Tuan bagi cadangan senanglah. Kita orang nak buat macam mana? Kita orang kan ada duit. Kan? Bagi cadangan saya pun boleh bagi cadangan. Kan? Lepas tu dia kata, "Yalah, ini kita orang tunjuklah," dia kata, "yang ni tak selamat. Kau nak ikut-ikut tuan semua ni tak selamat," saya kata. "Tuan suruh buat tangga lagi satu. Tangga dah ada dua, buat lagi satu. Kau dibakar tangga tu pula. Apa yang selamat?" Saya kata. Lepas tu dia tanya lah saya, "Habis apa cadangan ustaz?" "Saya cadangan kalau nak selamat betul buat terowong. Dia bakar atas turun dalam terowong. Keluar-keluar Putrajaya." Mengelik berwajah. "Ustaz, kalau bagi cadangan betul-betul lah ustaz." "Betul lah. Kau suruh bagi cadangan, kau suruh tahfiz tu dah ada tangga. Tangga naik. Ya macam tu lah bangunan kan. Kita ada tangga turun. Kalau terbakar sini, dia turun sini. Kalau terbakar sini, turun sini. Eh tak cukup, dia kena buat tangga tengah-tengah. Kalau terbakar sini, dia boleh turun tengah-tengah. Dia boleh lagi. Eh kau dibakar tengah-tengah tu? Mana tuan nak pergi?" "Tapi biasa tengah-tengah dia tak bakar lah," kata dia. Dia pula bagi jawapan tengah-tengah. Aku cakap, "Hari ini terowong memang duduk dalam hostel tu. Terowong memang duduk dalam tapi kat bawah, lantai bawah. Terbakar je, zoom. Zoom keluar. Keluar-keluar Tasik Putrajaya. Cadangan semua senang tuan-tuan. Sekarang ni semua tahfiz. Mana yang tahfiz rumah teres semua suruh tutup. Pindah cepat. Tadi Pitas dah bagi tahu. Dia kata mana yang rumah teres kena pindah bangunan lah, cari bangunan kan. Bangunan tu mesti telah dicek oleh bomba semua keselamatan kan. Semua nak. Oh penat tuan-tuan, tahfiz berlambak hari ni. Melambak. Yang orang bagi bangunan, orang bagi rumah, orang bagi semua ni kan. Mana nak pindah? Dia bagi sampai ujung tahun ni. Kan? Ujung tahun. Macam mana tuan? Tu saya cakap kat mudir. Saya kata jangan bimbang. Relax, bertenang, bertenang. Kau ngapal dia Quran tu, pedulilah. Kan? Nak kira terbakar, saya kata hospital pun terbakar. Semua terbakar. Kau nak kira terbakar lah kan? Bukit Aman pun terbakar. Lagi lah Bukit Aman. Pernah dengar tak Bukit Aman terbakar? Terbakar. Dia kena terbakar tak boleh buat apa. Komplit, lengkap, alat semua-semua. Kalau Tuhan kata terbakar, terbakar. Biarlah kau ada penyembuh, gas apa semua. Tuhan kata, ni kuasa akulah. Aku nak ganti kau lebih baik. Tengok, Ma'at Tahfiz. Terbakar, Tuhan ganti lebih baik. Lepas ni bangunan baru ni, lagi apa? Juta dapat. Ni. Suara tu saya kata, kalau nak cepat. Saya kata bumbung pun dah tak elok. Itu kalau catit api sikit tu, boom. Kayu dah keput. Kan? Haji tu kata, "Ustaz jangan buat gila, Ustaz." Kata, payah dengan popok ni. Kan? Tapi lah tuan-tuan, macam mana kan? Allah akan ganti lebih baik, jangan risau. Jangan risau. Yang penting, sabar. Kita banyak bersabar, redha dengan apa yang Allah tentukan pada kita. InsyaAllah kita akan dapat yang terbaik. Yang insyaAllah. Jadi tuan-tuan, cukup tak kata itu. InsyaAllah kita jumpa lagi di bulan yang akan datang. Allah akan mengganti yang lebih baik. Kan? Tapi lah, kadang-kadang isteri meninggal, mungkin dia ganti isteri lebih baik. Kita jangan risau. Sedih, menung apa? "Yalah ustaz, orang rumah meninggal ustaz." "Aduh, menunggu apa? Tenang, Tuhan ganti lebih baik." Sabar, redha pemegian isteri. Hantar sampai kubur, kita balik. Relax, tenang. InsyaAllah Allah akan ganti yang lebih baik. Isteri meninggal sedih, menunggu. "Apa ustaz, menunggu?" "Tak boleh lupa lah ustaz." "Alah, apa tak boleh lupa? Dapat baru lupa lah.
Itu pun payah nah. Nanti bila bulan akan datang. Wallahu alam. Macam biasa supermarket kat luar ada